menjelajahi pelosok Indonesia, hingga mencoba serunya bermain jet ski, tampaknya sebutan anjing yang gemar traveling patut disematkan pada Spike, anjing jenis Alaska Malamute yang berusia 4 tahun ini. Berkat aksinya, Spike berhasil menarik perhatian netizen. Bahkan akun Instagramnya @humblespiker telah memiliki 75.000 follower. Yuk kenalan lebih dekat dengan si lucu Humble Spiker. Yes! Celeb boyfriend! Ya, karena udah selebgram banget ini, followersnya udah banyak banget, that Humble Spike. Tapi sebelumnya, Awana, boleh ya? Sebentar ya. Lucu banget ini. Spike umurnya berapa tahun? Umurnya 4 tahun. 4 tahun udah sama saya dari umur 4 bulan. Wow, udah hampir. Tapi yang pasti yang berbeda ini, Spike ini suka traveling banget loh. Ini gimana awalnya Mas Ezron bisa terpikir untuk mengajak Spike ini traveling? Nah, kalau misalnya Spike ini kan Alaskan Malamute, dia asalnya dari Eropa. Nah, kalau misalnya dia di Eropa itu kerjaannya itu narik kereta salju. Ya, jadi tenaganya kan berlebihan kan. Jadi aku berpikiran kalau di Indonesia tuh aku harus ngapain ya. Mungkin tadi cuma ngajak jalan-jalan aja. Akhirnya ya mulai travel from one place to another gitu. Oh gitu, karena kalau diem doang justru kasihan ya. Ada energi dia yang gak keluar. Tapi dengan humidity dan cuaca Indonesia gini, ini gak apa-apa sebenarnya untuk jalan-jalan. Apalagi di luar ruangan gitu Mas. Iya benar banget kan, terutama di Indonesia panas. Lebih panas dari Eropa. Cuman ya pembiasaannya itu nggak langsung kejadian kayak sekejap mata dia langsung bisa tahan, nggak. Cuman kayak dari umur 4 bulan kita udah ajak dia jalan-jalan, pertama keluar pagi, keluar sore, lama-lama semakin dia remaja bisa keluar siang gitu. Nyamain suasana dulu, suhunya dulu. Tapi ngomong-ngomong, ini Spike yang luar biasa ini udah jalan-jalan kemana aja? Tahun 2017 sih kita baru keliling Jawa sih, kayak Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Malang. Aduh, seru banget bro, jalan-jalan. Orang abis itu fotonya udah pakai kacamata juga loh. Ada satu yang luar biasa, kita pernah lihat nih Spike ini main jet ski. Gimana caranya kan, maksudnya kan harus ketenangan, dia harus ngikutin supaya nggak jatuh. Nah, kalau misalnya dia main jet ski, semua anjing kan bisa karena belajar kali ya. Dia nggak langsung kayak tiba-tiba langsung aku ajak main jet ski terus langsung ngebut-ngebut. Enggak, kayak naikinnya pelan-pelan dulu, kenalin jet ski. Spike, ini jet ski, ini kalau misalnya kita naik nggak berbahaya gitu. Jadi kayak intinya kalau dia percaya sama ownernya, dia tahu kalau apapun dilakukan sama ownernya itu nggak akan menyakiti dia. Oh gitu, dan udah belajar kepatuhan ya. Jadi untuk yang di luar sana kalau melihat itu ada step-stepnya, jangan tiba-tiba dia naikin, bawa ngebut. Nah gitu. Pernah gitu, ada cerita gitu yang menarik banget nggak, unforgettable between Mas Ezron and Spike juga nih? Kalau traveling kan kita nggak tahu yang kayak misalnya kebanyakan kita traveling terus camping di outdoor kan. Dan kalau outdoor itu banyak banget kayak kejadian-kejadian yang manusia nggak bisa lihat, manusia nggak bisa lihat tapi Spike bisa lihat gitu kan. Nah kebanyakan sih itu sih kejadian-kejadian kalau misalnya aku lagi tidur malam di ruangan, di lagi camping kayak di gunung atau di laut, gelap banget. Terus Spike tuh kadang-kadang gini-gini kayak ada orang yang lewat padahal nggak ada. Gitu, itu kayak lumayan lucu sih. Lucu. Karena kan mungkin biasanya kita kan mungkin apa yang dilihat Spike kita nggak kenal, nggak enak lah ketemu sama yang nggak kita kenal gitu ya. Nah tolong dong kasih tips ya, bukan untuk yang nggak dikenal tadi udah kita lewatin dulu. Kasih tips gimana caranya membawa binatang peliharaan kita untuk jalan-jalan, berpetualang, terutama kan banyak banget kan kesulitannya mungkin, apalagi yang awal, apalagi untuk urusan ke belakang, apalagi untuk Malamut mungkin terutama kalau misalnya anjing besar ya. Well basically hal yang utama itu adalah kita harus memposisikan anjing kita itu kayak anak kecil. Nah jadi kayak misalnya kalau kita mau ngajak jalan anak kecil tuh apa aja sih yang kita perhatiin? Makannya, mungkin kalau misalnya dia capek, vitaminnya kah? Mungkin kalau misalnya dia mau keluar,
buang air kecil, ya kita udah harus tahu lah jam-jamnya, mungkin 3 atau 4 jam sekali. Jadi apa yang anak kecil lakukan itu anjing biasanya melakukan. Iyalah, tadi ketiga spiky. Luar biasa ya, udah benar-benar kayak anak kita juga udah tahu berapa jam berapa makan. Harus ini lagi cranky, ini jam segini dia ngantuk. Iya, lebih kayak gitu. Tapi memang di sini Spike juga selain suka traveling juga, ini sudah menjadi a champion di Indonesia. Alaskan Malamute Indonesian Champion. Bisa diceritakan, bisa mendapatkan penghargaan itu gimana tuh Mas Hasan? Well, basically Indonesian Champion itu berarti yang dinilai itu kan adalah kriterianya, terus karakternya dia, terus misalnya kayak obedience, bulunya bagus apa enggak, dan segala sesuatu yang berhubungan sama ininya dia gitu, kayak rasnya dia. Terus abis itu kalau misalnya itu dinilai udah excellent, baru bisa dapat predikan Indonesian Champion. Dia mulai dari 4 bulan udah mulai latihan dog show. Umur 17 bulan udah champion. Setelah champion ibaratnya kalau misalnya kita udah S1, baru kayak aku mulai ngajak dia travel. Udah ganteng, playboy, makanya banyak foto sama cewek-cewek cantik. Dari tadi jual mahal loh. Kamu tuh jual mahal. Coba sekarang boleh dong kita sedikit atraksi-atraksi. Boleh. Karena dia udah belajar kepatuhan kan ya. Boleh. Apa aja nih? Boleh. Coba mungkin kayak Spike. Ini misalnya Spike ini ada kue nih. Iya kan? Aduh. Ini punya siapa? Punya siapa? Goyang-goyang ekornya. Sebelum makan kue kamu high five dulu. Satu lagi. Hold dulu. Jangan teriak-teriak berisik. Sit. Coba kamu sleep. Aduh. Stay. Sleep yang benar. Sleep baby. Like, give me the cookies now. Okay. Wah, seru banget. Spike bener nih. Emang patuh, keren ya. Udah bisa atraksi, bisa acting juga lagi. Bisa acting juga, katanya udah main film juga ya. Iya. Dia kemarin baru main film pertamanya dia. Pasti akan main film berikutnya tanpa ya. Tanpa casting lagi. Luar biasa. Iya, kebetulan sih tanpa casting kemarin. Kebetulan. Film? I Will, I'm in Love yang kedua. Waduh, ini kita jadi penasaran ya. Terus aku sih penasaran, saya sih penasaran sama kok dia banyak foto sama cewek-cewek cantik nih. Ini playboy juga nih Spike nih ya. Aduh. Tadi minta high five juga gitu. Gimana enggak luluh tuh hati cewek-cewek cantik yang ada di Instagramnya. Ya kebetulan semua rata-rata teman sih yang aku kenal gitu kan. Kayak minta, mau foto sama Spike? Mau gitu. Cuman kalau misalnya sekarang kita lebih kayak travel sama jalan-jalan aja. Gitu. Jadi apa sih kalau misalnya pengen mengikuti aktivitas dari Spike, at Humble Spike? Yes, follow aja di Instagramnya at Humble Spiker. Ini bakalan seru banget yang pasti ya. Yang pasti bisa ngeliat misalnya lagi traveling juga seperti apa semuanya untuk dari Spike sendiri. Anyway Spike dan juga Mas Ezron, thank you very much. Sama-sama. High five lagi dong, High five. Dan juga yang pasti kami punya pengumuman pemenang quiz video kreatif hero zaman now. Masih ada pengumumannya loh ya. Ini adalah untuk video kreatif hero zaman now. Dan yang pasti saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.